Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel TV Anak Bangsa. Kali ini gue akan berbagi gimana caranya membersihkan jamur Kondi XVR 1855 mm. Di sini kita menggunakan Nikon D5200. Yang kita butuhkan adalah alat sebuah pencongkel plat besi yang tipis dan sebuah obeng plus berdiameter kecil. Dan adalah pembersih debu. Dan adalah kuas halus untuk membersihkan sisa-sisa debu. Dan ini adalah cairan khusus untuk membersih kaca lensa. Kain yang halus ini sangat halus ya, dan kita membutuhkan tisu. Oke, langsung aja kita bongkar di bagian belakang. Bagian sisi itu ada dua buah baut yang sangat kecil. Kita buka. Setelah selesai, kita buka penutup baut. Nah, di dalam sini ada 3 buah baut dan kita akan mencongkel. Kita copot. Nah, di sini ada 3 buah baut yang kita nantinya akan buka. Oke, langsung aja kita lepas. Kita lepas kaca lensa bagian belakang, kita copot. Nah, ini dia adalah lensanya yang akan nanti kita akan bersihkan. Dan di sini terdapat sebuah jamur. Sangat tipis banget ya. Langsung aja kita semprotkan cairan untuk pembersih kaca lensa. Kita usap secara perhalus agar tidak menimbulkan gores pada kaca lensa. Berikutnya adalah kita akan bersihkan bagian dalam lensa. Oke, setelah selesai, kita akan kita bersihkan juga bagian dalam kamera. Gosok secara perlahan, jangan terlalu keras. Untuk lebih sempurna, kita bersihkan debu. Kita membersihkan debu dengan menggunakan kuas yang sangat halus.
Setelah itu kita lap kembali. Dan sekarang adalah bagian depan lensa. Kita buka pelindung depan bagian lensa. Kita putar ke kiri. Seperti biasa kita bersihkan. Kita gosok secara berhalus. Lalu kaca lensa depan kita bersihkan juga. Dan kita bersihkan secara halus berlawanan arah jarum jam. Setelah sudah, pastikan benar-benar bersih dari debu dan jamur. Setelah selesai, kita pasang kembali. Kita masukkan kaca lensa bagian belakang, lalu kita baut. Lalu kita tutup penutup baut. Lalu kita pasang penutup baut. Setelah itu kita pasang kembali. Yang terakhir adalah penutup. Terakhir adalah kita pasang tutup terakhir dan baut sebelah kiri. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.